قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, sekarang sesi keberapa? 6. Kita nanti sampai bahasan ke-53. Ya. Tinggal 10 bab lagi. Jadi sekarang sudah nyantai. Besok kan selesai insyaallah. Kalau sudah selesai terus makan-makan gitu. Hah? Nanti selesaikan insyaallah. Baik, sekarang bahasan ke-44, solawat nariyah. Ya, solawat nariyah. Wah, itu paling ngetren di zaman ini. Sudah hafal apa belum? Ya. Kalau di Instagram itu ratingnya tinggi juga ya. Mau laki-laki, perempuan, semua jadi solawat favorit. Baik, baca. Solawat nariyah. Solawat nariyah telah dikenal banyak orang. Mereka berkeyakinan bahwa siapa yang membaca solawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Nah, catat itu berapa? 4.444 kali. Angka ajaib kan? 4.444 kali. Jam 4, detik ke 4 itu pas bahasan ke 44 masih mau Jabir Zainul cari kerjaan. Pas bahasan ke 44 lagi dia taruh itu. Gak ada masalah dia. Terus. Dengan harapan agar kesusahannya dihilangkan atau dipenuhi hajat kebutuhannya, maka akan terkabul harapannya itu. Nah, baca 4.444 kali. Ini nggak tahu bacanya ini berapa menit, ya. Ini nggak tahu ini masih bisa jaga sholat apa tidak, ya. Jangan-jangan dia sibuk baca ini sampai melupakan sholat. Nggak tahu nanti cara bacanya juga bagaimana ini. Apa ada tumakninah atau tidak, khusyuk atau tidak, atau super-super cepat ngebut, ya kan? Itu 4.444, kayak gitu. La ilaha illallah aja baca 1000 kali aja kepalanya sudah muter-muter tuh enggak tahu kemana. Iya kan 1000 kali kan? Yeah. Sudah lafadznya sudah berubah loh itu. La ilaha illallah aja. Jadi apa coba la ilaha illallah? Bua, 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 bu, 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 bu. Tarekat tuh berubah jadi bua, bua atau hu, 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 hu. Iya kan? Berubah. Apalagi solawat ini. Gak tahu lagi gimana cara bacanya. La ilaha illallah aja coba lihat. Itu kepalanya sudah muter-muter itu. Muter bang terbang itu. Wah, wah, wah. Hu, 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 hu. Apalagi ini 4.444. Contoh lagi ada. Enggak apa-apa lah tak singgung sisan. Ayat 1000 dinar. Ustaz bantah ini. Soalnya Ustadz ngetop ini yang ini nulis. Saya kenal beliau, beliau kenal saya juga sebenarnya. Ayat 1000 dinar, apa ayatnya? Ini untuk rizki juga, ini tadi apa itu? Dihilangkan dari kesulitan, kalau ini pelancar rizki ini. Ingat ayatnya ini ya, ini sebut ayat 1000 dinar. Ngawur dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha bariqu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. At-Talaq ayat 2 sampai 3 itu disebut ayat 1000 dinar. Bacanya bacalah surat Al-Fatihah pada malam pertama dari tiap-tiap bulan kalender Hijriah sebanyak 1000 kali. Al-Fatihah dulu 1000 kali. Terus Al-Maidah ayat 114. Ya, dibaca segitu juga. Lalu baca ayat 1000 dinar 21 kali. Lalu setiap harinya prakteknya baca ayat 1000 dinar surat At-Talaq tadi sebanyak 1000 kali. Ya,
ya, diwasiatkan untuk dibaca rutin. Pertama, nyatakan itu ayat 1000 dinar enggak punya dalil. Ngawur. Enggak ada dari Nabi bilang itu ayat 1000 dinar, enggak ada. Alfu dinar enggak ada. Enggak ada bilang itu ayat alfi dinar, itu tidak ada. Dia buat penamaan sendiri. Kemudian tujuannya untuk ya, untuk dapat ya dibukakan pintu rezeki saja. Sama sampai nanti ajaran berikutnya lagi baca selawat. Oh, kamu pingin iPad ya? Ini lihat iPad saja, selawatin aja tuh biar kamu dapat itu. Itu sama itu. Satu guru itu. Nah, singgung enggak apa-apa. Biar paham. Selawatin aja ini. Kamu lihat ini kan, lihat kan? Selawatin aja nanti dapat ini juga. Mungkin ketika dia masuk di ini cuma selawatin aja itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Udah. Sudah selawatin ini kan? Udah, tiba-tiba, wah, Ustaz saya baca kayak gitu, benar itu. Laptop tadi yang saya pingin itu datang. Dan biasanya bukan laptop murahan, dia langsung Mac gitu. MacBook pokoknya. Selawatin aja. Luar biasa itu. Itu amalan apa itu? Bid'ah. Sama. Dulala lagi. Ya wes dulala. Pinar meneh. Benar. Sandai nambah itu. Tapi baca selawatnya. Ayo, itu adalah keyakinan batil. Itu adalah keyakinan batil yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Nah, itu di garis bawahi. 4444 keyakinan batil. Faedahnya juga tadi apa? Untuk terkabulnya harapan-harapan juga keyakinan batil. Ya, itu semua keyakinan batil itu, tidak ada tuntunan. Jadi ingat, kita ikuti Nabi SAW itu dalam 5 hal. Mencocoki Nabi SAW itu dalam 5 hal. 1. Tata cara. 2. Waktu. 3. Tempat. 4. Jenis. 5. Jumlah. Ulang, 1 apa? Tata cara. 2. Waktu. 3. Tempat. 4. Jenis. Jenis. 5. Jumlah. 1 tadi apa? Tata cara. Kalau Nabi SAW sudah gariskan tata caranya kayak gini, sudah manut pada Nabi. Ya, enggak usah ubah-ubah dulu. Yang kedua apa? Waktu. Waktunya kalau dikhususkan misalnya Nabi SAW baca Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, berarti kan sudah ada kan? Nah, ada tuntunan. Maka kalau ayat yang lainnya, surat lainnya mau dimasukkan juga pada malam Jumat atau hari Jumat, harus ada dalil. Yasin gimana? Dhaif dalilnya. Dari sisi baca pada malam Jumat atau hari Jumatnya. Yang ketiga apa tadi? Tempat. Khususkan pada tempat tertentu misalnya. Contoh misalnya, sholat akan berlipat-lipat ketika kita itu sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka nggak boleh punya keyakinan sholat di Masjid DS ini, itu keyakinannya berlipat-lipat. Kaya di sana misalnya. 500 seperti di Masjidil Aqsa. Ngawur. Pengkhususan tempat. Karena Rasul semua tetapkan seperti itu saja. 3 tadi. 3 masjid ya. Apa tadi? Masjidil Haram berapa kali? 100.000. Masjid Nabawi? 1000. Masjid di Al-Aqsa 500. Masjid DS enggak ada dengan yang masjid itu, enggak ada bandingannya. Enggak usah kultuskan tempat. Enggak boleh kultuskan tempat. Yang keempat apa? Jenis. Jenis akikah dengan kambing. Enggak boleh kamu ganti dengan ayam 20 ekor. Enggak bisa. Ya, Ustaz di sini enggak senang kambing semuanya. Ya. Boleh enggak saya ganti itu akikonya sudahlah dengan ayam saja gitu. Boleh enggak? Enggak boleh. Pokoknya sudah jadi tuntunan. Enggak boleh keluar dari yang ditetapkan. Terus yang kelima apa? Nah, jumlah. Mau tetapkan juga jumlah 4444 kali. Itu harus pakai dalil. Kayak tadi tetapkan baca ayat 1000 dinar berarti berapa kali? 1000 kali.
harus pakai dalil. Mana buktinya dalilnya? Enggak boleh tetapkan sendiri. Sama seperti di sini selawat nariyah ini. Bacanya 4444 kali. Enggak ada dalilnya, enggak boleh diamalkan. Terus baca. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa isi selawat tersebut yang penuh dengan kesyirikan. Nah, garis bawahi kesyirikan. Lafal selawat nariyah selengkapnya sebagai berikut. Nah, lihat Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawa'id wa tunalu bil rawa'id wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala ali wa sahbi adada kulli ma'lumin lak. Gitu. Ya, pakai lagu kan? Nah, pakai lagu. Saya enggak hafal kok lagunya. Ah, iya. Gitu. Simba. Yang lain-lain juga pasti pakai lagu. Terus, wahai Allah artinya. Wahai Allah. Wahai Allah, berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kita, Muhammad, yang karena beliau akan terurai segala keruwetan hidup, hilang segala kesedihan, terpenuhi segala kebutuhan, tercapai segala keinginan dan hasil yang baik. Tersiramilah hati yang gersang dengan perantara wajahnya yang mulia, dan semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya sebanyak ilmumu. Padahal akidah tauhid yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada setiap muslim meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mengurai keruwetan hidup, menghilangkan segala kekusahan, yang memenuhi segala kebutuhan dan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadanya. Nah, lihat. Kalau kita lihat dari lafaznya, ya. Sebenarnya ada dua versi nanti terjemahannya ini. Berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kita Muhammad. Yang karena beliau, kalau di beberapa situs itu mereka terjemahin, yang karena engkau ya Allah akan terurai segala keruwetan hidup, hilang segala kesedihan gitu. Jadi itu juga daripada Allah. Maka nanti jadi maksudnya berbeda. Namun kalau di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yakini bukan itu. Ini mereka bukan yakini pada Allah yang hilangkan kesulitan-kesulitan. Namun ini adalah keyakinan mereka kalau yang menghilangkan kesulitan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal masalah-masalah yang ada yang menghilangkan kesulitan itu Allah. Beda. Karena teks selanjutnya ini semua menceritakan tentang Nabi Muhammad. Berarti ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang berlebihan enggak boleh. Bahkan tadi beliau singgung ini masuk syirik di dalamnya, ada kalimat syirik. Terus seorang muslim. Seorang muslim tidak diperbolehkan berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan kesusahan hidupnya atau menyembuhkan penyakitnya, walaupun kepada para malaikat yang diutus maupun kepada nabi yang dekat kepada Allah. Al-Qur'an telah melarang kita berdoa kepada selain Allah, baik kepada para malaikat maupun kepada para nabi. Allah berfirman, katakanlah, panggillah mereka yang kalian anggap sebagai tuan-tuan selain Allah. Mereka tidak akan mampu menghilangkan mara bahaya sedikitpun dari kalian, dan tidak mampu juga meskipun hanya memindahkan saja. Tuhan-tuhan yang mereka seru itu sendiri saling mencari jalan menuju kepada Tuhan mereka agar menjadi yang terdekat kepada Allah, juga mengharapkan rahmat darinya serta takut akan siksanya. Karena sesungguhnya siksa Tuhan kamu itu adalah sesuatu yang seharusnya ditakuti. Quran surat Al-Isra ayat 56-57. Nah, lihat. Qul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadzurri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, panggillah mereka yang kalian anggap sebagai tuan-tuan selain Allah. Ini loh patung-patung yang disembah, segala sesuatu selain Allah itu yang diminta. Maka panggil, coba panggil mereka. Mereka tentu tidak akan mampu ya untuk menghilangkan mara bahaya, tolak bala sedikit pun dari kalian, dan tidak mampu juga meskipun hanya mau memindahkan saja. Tadi hilangkan atau memindahkan enggak bisa. Yang melakukannya hanyalah Allah. Nabi Muhammad enggak bisa. Nabi Muhammad SAW, ya Nabi yang mulia, manusia yang mulia, tidak bisa melakukannya. Ini hanya undangnya siapa? Allah. Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Tuan-tuan yang mereka seru itu sendiri saling mencari jalan menuju kepada Tuhan mereka agar menjadi yang terdekat kepada Allah, juga mengharapkan rahmat darinya serta takut akan siksanya. Ini yang kalian sembah, ini malah menyembah Allah.
cari ridhonya Allah. Sehingga harusnya ikuti mereka, bukan sembah mereka. Berarti ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, bukan minta pada Nabi Muhammad SAW. Coba baca ahli tafsir. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan adanya sekelompok orang yang berdoa kepada Al-Masih atau para malaikat atau orang-orang soleh dari jenis jin. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Sebagaimana mungkin Rasulullah SAW akan rela dikatakan bahwa beliau mampu menguraikan segala keruwetan hidup dan menghilangkan segala kesusahan, padahal Al-Quran telah memerintahkan beliau, katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun mencegah bahaya dari diriku sendiri, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku bisa mengetahui perkara goib, tentulah aku akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan aku tidak pernah terkena musibah. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata kepada beliau, ini atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Beliau berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjajarkan aku dengan Allah? Katakanlah, ini karena kehendak Allah semata. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kalau kita kata buang karena beliau diganti dengan salawat tersebut, niscaya lafal salawat tersebut menjadi benar, tidak ada masalah. Sehingga bunyinya menjadi, wahai Allah. Nah, lihat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala muhammadin lati tanhalu bihal. Uqadu, bukan? Bihi. Tanhalu bihal uqadu. Kalau tanhalu bi, kalau tadi tanhalu bihil uqadu, itu artinya, coba baca artinya dulu kalimatnya, wahai Allah. Wahai Allah, berikanlah salawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kita, Muhammad, yang karena salawat tersebut akan terurai segala keruwetan dan kesusahan hidup. Nah, karena salawat tersebut, berarti itu namanya tawassul dengan amalan soleh. Berikan keterangan, kalimat yang karena salawat tersebut, itu namanya tawassul dengan amalan soleh. Kalimatnya jadi enggak masalah. Tanhalu bihal uqadu wa tanfariju bihal qurabu. Kok hi diganti ha? Karena selawat itu harusnya ganti ha. Selawat itu muannas. Muannas itu bukan pakai hu lagi, menunjukkan perempuan, maka diganti ha. Tanfariju bihal qurabu wa tuqda bihal hawaiju. Ini tadi namanya apa? Tawassul dengan amalan soleh. Boleh gak tawassul dengan amalan soleh? Boleh. Beda. Insya Allah beliau kasih solusi loh itu. Bukan hanya kritik aja. Oh, ini kalimat ini kamu ubah. Kalau kamu ubah gak jadi masalah. Kamu kan gak mau ubah kan? Ya. Gak mau ubah di situ. Nah lihat, ini salawatnya seperti itu. Intinya yang tadi, kenapa ini tadi dilarang? Karena nantinya menjadikan Nabi SAW itu tandingan bagi Allah, dianggap sejajar. Itu yang dikritisi, ya, dianggap sejajar dengan Allah. Makanya tadi kan Nabi nggak senang itu, ada sahabat yang katakan pada beliau, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan, pakai dan, kehendakmu. Harusnya apa? Atas kehendak Allah saja atau atas kehendak Allah kemudian summa syi'ta. Ini dua ya. Atas kehendak Allah saja. Sudah berhenti di situ. Atau yang kedua, Masya Allah summa syi'ta. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Itu enggak sejajar. Padahal ini cuma lafaz saja, keyakinannya enggak menyejajarkan Allah dengan makhluk. Namun sudah salah ucap. Salah ucap diperbaiki. Sama juga di sini, mungkin keyakinannya, wah, saya kan enggak yakini kayak begitu. Saya kan cuma baca selawat nariyah saja. Wong saya enggak bilang kok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang hilangkan kesulitan-kesulitan kok. Iya kan? Namun ucapanmu salah. Harus diperbaiki. Sama nih, kita lahiriah itu nggak ingin menyejajarkan Allah dengan makhluk. Contoh yang para ulama itu sering singgung, kalau apa ini tempelan di misal figura ya, ada tulisan Allah itu,
Kan kadang sejajar dengan tulisan Nabi Muhammad SAW. Iya, kita tidak ingin menyejajarkan di sini, namun perilakunya nganggap sejajar. Dibuat itu ini Allah, kemudian ini Muhammad. Perilakunya masalah. Walaupun nanti jenengan bantah, wong saya enggak maksudnya kayak gitu kok. Saya enggak nganggap kalau Allah sejajar dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, namun perilaku salah. Walaupun keyakinannya beda, kita kan nilainya lahiriahnya. Itu kan masalah batin. Sama dengan ucapan apa tadi? Masya Allah wa syi'ta. Itu kan ucapan. Sama di sini dengan salawat nariyah. Enggak, saya enggak yakin Nabi SAW hilangkan kesulitan, saya tetap minta pada Allah. Iya, namun ucapanmu dalam itu salah. Makanya diperbaiki, ditegur oleh Syekh Muhammad Jamil Zainuddin di sini. Terus. Salawat seperti tersebut di atas benar, karena salawat Nabi adalah ibadah yang bisa dijadikan perantara dalam berdoa, meminta dibebaskannya keruwetan dan kesusahan hidup. Mengapa kita suka membaca salawat-salawat gubahan manusia dan meninggalkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang maksum? Nah, salawat Rasulullah SAW yang maksum itu yang kayak bagaimana? Hah? Itu yang baca ketika tahiyat akhir itu. Ibrahim. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu namanya tadi maksud beliau salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu salawat paling afdal. Jadi kalau ada yang tanya sholat paling afdal apa? Sholawat yang dibaca ketika tahiyat. Diulang, sholawat yang paling afdal apa? Sholawat yang dibaca ketika tahiyat. Jangan jawab sholawat nariyah, sholawat ini, sholawat ini. Macam-macam jangan. Cukup baca tadi. Ya, sholawat yang paling afdal apa? Itu yang kita baca saat tahiyat itu. Karena Nabi SAW ajarkan itu dan kita pakai untuk sholat. Wallahu a'lam. Istirahat dulu 5 menit.